Lebah trigona atau galo-galo merupakan sejenis lebah tidak bersengat yang menghasilkan madu dengan khasiat lebih tinggi. Madu lebah galo-galo ini bahkan jauh lebih mahal dibandingkan dengan madu lebah lainnya. Untuk 1 kg madu galo-galo ini dihargai mencapai Rp400.000. Sementara itu, lebah biasa hanya berkisar Rp250.000. Menyusuri tempat budidaya lebah galo-galo ini tentu lebih aman dari jenis lebah lainnya. Karena lebah galo-galo atau jenis trigona ini tidak bersengat. Lebah galo-galo ini biasanya hidup dan mencari makan di pohon-pohon yang berbunga, seperti tumbuhan temon dan air mata pengantin. Dalam proses budidaya lebah galo-galo ini, pengusaha terlebih dahulu harus menyiapkan tempat berupa lahan perkebunan sekitar 1 hektar. Yang sebagian lahan digunakan untuk menanam tumbuhan yang disukai lebah tersebut. Baru kemudian proses penangkaran dilakukan dengan menggunakan kotak-kotak kayu. Masing-masing kotak dengan ukuran berkisar panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 meter. Sementara itu di bagian bawah kotak kayu tersebut sudah ditempatkan ratu galo-galo. Sehingga lebah-lebah tersebut hanya akan berada di sekitar ratunya tersebut. Jenis potongan kayu yang digunakan untuk menempatkan ratu galo-galo ini antara lain adalah pohon jambu, karet, jengkol, rambutan, durian, dan masih banyak jenis pohon lainnya. Nah, pemirsa, lebah galo-galo ini akan membuat jaring-jaring kantong madu di dalam kotak yang telah disediakan tersebut. Madu-madu yang luar biasa ini bisa dipanen setiap 1 kali sebulan, bahkan 1 kali dalam 3 minggu. Dengan hasil madu untuk setiap kotak papan berkisar 600 mg hingga 1 kg. Dengan harga jual berkisar Rp400.000 per kilogramnya. Wah, lumayan ya pemirsa. Untuk 1 kotak budidaya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Rp400.000. Madu lebah trigona atau galo-galo ini diyakini mempunyai banyak khasiat. Selain obat berbagai jenis penyakit, madu ini juga diyakini dapat meningkatkan vitalitas tubuh. Klon ini baru dapat 6 on, Pak, rata-rata. Cuman prediksinya sih, karena saya pernah dapat juga sih 1 kilo sampai 1 kilo lebih satu kloninya. Dijual harga berapa? Kalau per kilonya kita jual untuk madu trigona nih 400.000 sekarang sampai sekarang.